Kita adalah orang-orang yang kaya akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kaya akan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kaya akan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi terkadang selaput demi selaput dosa itu menutup mata batin kita untuk melihat dengan jelas anugerah dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menekankan di dalam ayatnya, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu itu lemah, jangan kamu bersedih. Yang Allah inginkan dari kita kuat, sanggup, mampu, bukan justru kata-katanya diganti. Saya enggak kuat, saya enggak tahan, saya enggak sanggup. Ini setan yang berhasil mempengaruhi kita agar kita bertentangan dengan apa yang Allah minta. Allah bilang apa? Wala tahinu. Jangan pernah ngerasa lemah jadi manusia. Jangan pernah ngerasa lemah jadi orang. Sekalipun kamu hari ini dibebani dengan ujian bertonton sekalipun, Allah bilang wala tahinu. Jangan lemah. Wala tahzanu. Jangan sedih.